Malam. Sekarang jam 7:30 kurang lebih. Gue lagi di depan Mid Time. I'll shoot. Anjay. Nah ini gue lagi mau test ride nih. Motor 600cc. 600 bener. 600 4 silinder tapi dia naked. Mungkin bakal bersaing langsung dengan YR6. Tapi motor yang satu ini, kalau gue bilang lumayan sih. Lumayan oke lah. Motor ini Bentley Libyan 600 atau TNT. Lihat ya. Wow. Apa angka apa sih? Angka bekas awan gila loh. Ini karbon asli ya. Ini bukan lingga yang jelas ya. Parah. Dari depan. Sabi pak. Suspensi di samping model kayak YR6. Gitu sih. Ya langsung cobain aja. Wah bahagia gue napak. Full naked. Wah. Gue demen clear sih. Air berasa sih gila. Hah? Wis napak dong, sorry. Bisa mundurin sendiri. Nah, ini cuma sayangnya takonya mati. Jadi no problem ya. Yang lainnya mana sih? Oh ini. Yang lainnya gimana deh? Hah? Yang lainnya? Oh iya, kill switch lupa gua. Really nigga. Lupa. Anjay. Apa sih? Oh hazard. Lampu sen biasa, klakson. Oh klakson udah ganti, lampu jauh. Oke. Okay. Ya lumayan lah. Uset. Oke jalan dulu ya. Wow. Wow, first impression motor ini lumayan nunduk, tapi ciri khas nunduknya nekat gitu sih. Ya segitulah ya. Dia memang hentak ya ganti giginya. Untuk torsi lumayan. Mungkin ini memang torsinya bukan yang paling gede, powernya juga bukan yang paling gede, tapi buat gue cukup lah. Maksudnya dalam artian buat pemakaian hari-hari gitu dalam kota ya sangat cukup dengan torsi dan power yang segede ini gitu. Wow, suspensi lumayan. Ini lumayan agak keras sedikit. Kita muter aja. Wah, pakem coy, remnya. Surprisingly ini enteng loh. Asli. Buat nyelip-nyelip masih enak loh. Jujur sih ini enak loh. Enak banget. Maksudnya dengan posisi yang segini ya mungkin post step agak mundur. Tapi jujur ini walaupun berat ya. Kalau gue bilang ini termasuk berat. Tapi apa ya? Enak gitu handlingnya tuh. Wah, sabi sih. Wow, suaranya lumayan. Saya dengan torsi dan power yang segini ya, terutama buat harian. Jadi itu lebih apa ya? Jadi kayak lebih manageable kalau gue bilang. Maksudnya nggak perlu pakai riding mode aneh-aneh gitu, tapi powernya tuh masih apa ya kayak buat lo yang baru naik ke 600 juga enak gitu. Dia tuh nggak liar, dia tuh halus. Benar-benar halus.
Jo, memang namanya nikung pakai motor nekat itu kan memang harus agak inilah agak pakai badan dikit. Jo, ya ini masih enak lah. Mantap men, mantap mantap mantap. Buat yang baru naik ke 2,5 gitu, yang memang belum terbiasa dengan motor di atas 2,5 ya, ini enak men, posisi gini enak, benar-benar nyaman. Dia tuh nggak ganas, benar-benar apa ya, kayak linear ya, nggak linear banget lah. 3, 2, 1. Ini nyari sentralnya susah amat. Nah, coba kita lihat ya. Ini ada suhu 86 derajat segini. Adem. Ini ada jam, indikator bensin total nih. Gantinya gila sih. Ganti bla bla blanya. Gua nggak begitu ngerti. Ini sayang sih ini. Jadi ini takonya mati. Katanya sih jadi pernah crash. Ini dia lagi inden, katanya nanti soon lah bakal diganti takonya. Padahal kalau gue liat nih desain takonya tuh keren lah. Gue suka sama desainnya, suka banget. Hand gripnya pakai punya Harris ternyata. Enak, pantas. Benar tak full men, 165 cm. Memang sih motor ini cukup tinggi. Cuma masih enak lah kalau gue bilang. Asik banget pakai motor ini. Dia tuh nggak liar men. Bener-bener apa ya, lu tuh bisa menjinakkan motor ini dengan mudah kalau gue bilang. Posisi duduknya memang sangat nekat sekali, tapi buat gue segini manusiawi men. Lebar motor segini. Jalannya agak bumpy.
Kalau untuk joknya sih ini nyaman loh, joknya lumayan empuk ya. Terus juga pakai motor ini nggak pegel kalau gue bilang. Segini nggak pegel, ini masih enak, nyaman, handlingnya asik sih. Bang, dia tenaganya tuh agak sedikit linier gitu, mungkin biar lebih manageable sih. Surprisingly motor untuk nikung kayak tadi tuh ya apa ya, nggak sulit sih, gampang kok. Ya mungkin ini gue udah mau balik ke me time lagi. Oke, segitu aja test ride gue kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Yeay. Buat pemilik motor ini Dilan Trust, jangan lupa subscribe dia juga ya. Peace.